Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, kali ini gue bakal ngebahas challenge yang lagi hit di Instagram dan YouTube, yaitu Baby Shark Challenge. Baby Shark Dance ini sebenarnya sudah rilis dari 17 Juni 2016 lalu, tapi nggak tahu kenapa baru viralnya sekarang. Baby Shark ini menceritakan tentang bayi hiu dan keluarganya mulai dari ayah, ibu, kakek, nenek yang berniat untuk menyerang atau berburu manusia. Manusia yang diserang kemudian melarikan diri dan bersembunyi untuk keamanan. Liriknya simple banget, yang namanya juga lagu anak-anak. Saat ini video Baby Shark Dance yang aslinya sudah tembus 171 juta view di YouTube. Channel YouTube-nya namanya Ping Fong. Channel ini memang mengkhususkan diri pada lagu dan cerita anak-anak. Baby Shark Dance ini sebenarnya memang ditunjukkan untuk anak-anak karena dapat mengedukasi. Namun karena lagunya lucu, cepat nempel, gerakannya juga sederhana, maka banyak juga orang dewasa yang ikut-ikutan Baby Shark Challenge. Lihat saja challenge ini diikuti oleh anak SMA, anak kuliah, satpam, dokter, pegawai kantor HP, sampai ibu-ibu. Bagaimana, apa di antara kalian ada yang berminat dengan Baby Shark Challenge? Berikut adalah Baby Shark Challenge yang dilakukan rame-rame oleh YouTuber Indonesia seperti Arif Muhammad, Tipang, Chandra Liao, Divina Aurel, Tommy Lim, Hanggini, dan bareng YouTuber Filipina, Trans dan Niana. Comment, like, share, dan subscribe channel gue YouTube Kepo. Always positive thinking. Ciao.